Oh, asik Sama. main salju mereka ya. Rani bikin boneka salju, Bang Pandi juga bikin boneka salju, Oh, teman-teman. Salingo. Wih, seru betul ya bikin boneka saljunya. Ini musim dingin sudah. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, teman-teman, gratis kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, pemuja rahasia 001. Kita kembali lagi di cerita The Sims 4 Indonesia keluarga Bang Pandi. Saat ini lagi musim dingin, teman-teman. Musim dingin. Mereka asik bermain lempar bola salju, teman-teman ya. Aduh, itu si Depi ya. Baju dinginnya terlalu ketat, teman-teman, nanti kita ganti ya. Karena memang dia bodinya padat sekali ya, padat berisi. Bodinya anu, baju dinginnya terlalu ketat, nanti kita ganti sebentar ya. Susah mencari baju dingin, teman-teman. Karena karakternya si Devi ini memang begini ya. Siapa lagi namanya? Lupa. Saking banyaknya toko di sini saya lupa. Nah, sekarang mereka bikin bola salju, teman-teman ya. Bang Panji bikin bola salju. Dan Depi dan Rani masih lempar. Rani jatuh dilempar sama Depi, teman-teman ya. Yang belum lupa subscribe channelnya, jangan lupa subscribe channelnya, tekan tombol loncengnya, bagikan share videonya bila berkenan ke sosial media kalian ya. Si Depi sudah kita gantikan bajunya, teman-teman ya. Baju dinginnya sudah agak panjang. Oke, kita main apa lagi? Yang lain ikutan dong, anu, ikutan main bikin boneka salju. Masa Bang Pandi sendirian? Ayo, ih, normala, normala. Aduh, nur. Masih normala lempar salju. Rani olok-olokan ya, teman-temannya. Eh, pada mau kemana ini, teman-teman? Ayo dong bikin boneka salju. Nah, normalnya bikin boneka salju langsung ada boneka saljunya. Mantap. Ini suara masuk lagi ya. Itu orang di depan rumah jaraknya 100 meter, 50 meter. Jaraknya 12 meter, nyaring betul suaranya ya. Udah enggak masuk, teman-teman ya. Susah memang kalau pagi-pagi hari merekor, teman-teman ya. Wih, jadi bonekanya, boneka saljunya Bang Pandi jadi itu ya. Si Nurmala dan Rani lagi belum. Nah, jadi punyanya Nurmala, teman-teman. Nah, ini si Rani, teman-teman ya. Rani make upnya sederhana ya. Nanti kita make upin ya biar cantik lagi ya. Ini Bang Pandi ngapain, Bang Pandi? Oh, nyanyi-nyanyi si Rani. Oh iya ya, lupa. Rani ini kan punya suara bagus, teman-teman. Wih, asik boneka saljunya. Oke, jadi boneka saljunya. Rugi. Oh, Palingo. Oh, banyak sudah boneka saljunya, teman-teman ya. Banyak. Bang Pandi belum jadi. Yang keduanya belum jadi ya. Yang pertama sudah jadi boneka saljunya. Teman-teman jangan lupa subscribe channelnya, tekan tombol loncengnya, bagikan share videonya ke sosial media kalian, teman-teman ya, biar banyak yang nonton. Ini kita sambil nunggu update DLC The Sims 4 yang University ya, teman-teman, yang bisa naik sepeda dia ya. Kapan itu ya? Katanya sih 15 November. Nah, ini sudah lewat 15 November, teman-teman. So.
Nurmala. Nurmala mau, oh dia mau keluar rumah ini teman-teman. Nurmalanya mau panen bayam kah ini? Ya dia panen, timbang musim salju rusak bayamnya teman-teman ya. Jadi panen aja. Oh banyak loh dia panen ini teman-teman ya. Banyak banget. Apa ya? Berarti, oh iya, rencana saya akan menghidupkan kembali cerita Inem Pelayan Seksi saya, teman-teman ya. Itu Inem Pelayan Seksi itu adalah desi 4 pertama saya yang saya mainkan, saya unggah di YouTube, teman-teman ya. Nggak, masih pakai PC komputer lama waktu itu, teman-teman. Jadi gambarnya ya enggak terlalu bagus. Ini si Madalena, Maria Madalena, dia mau panen apa sayur-sayuran yang ada di rumah kaca teman-teman. Karena musim salju ini sudah memang ditanam sebelum musim dingin teman-teman. Jadi enak, jadi siap panen. Enaknya punya rumah kaca teman-teman ya. Bisa menanam saat musim salju. Oh ini Nurmala nyekop es. Encoknya kumat pasti itu. Ini Rani. Oh Rani bersihkan kamar mandi ya. Ngepel kamar mandi. Nah, Bang Pandi juga kamar mandi yang dekat yang kantornya ya, teman-teman, di lantai 2, teman-teman ya, di tingkat 2. Marah-marah dia ya. Siapa lagi marah-marah itu? Nah, ini teman-temannya musim dinginnya ya, rumah Bang Pandi. Ini mobil-mobilnya yang di luar tertutup salju. Toyota Hilux-nya ya, teman-teman ya. Hammer-nya aman aja di dalam. Ini teman-teman ya. Badai salju teman-teman ini. Kapan-kapan si Wulan Sari Desi 4 Parem main ke sini teman-teman ya. Nanti kita kasih ketemu mereka teman-teman. Ya Bang Pandi ngambil panggangan ayam yang busuk. Ini seharusnya bukan kerjaan Bang Pandi, tapi enggak apa-apa. Bang Pandi belum pernah bikin atau belum pernah shooting YouTube lagi teman-teman ya. Ini Nurmala ngapain? Nah dia main gamer lagi teman-teman ya. Akhirnya dia bisa main game timbang di luar dingin teman-teman. Bang Pandi hitam sekali di sini ya cahayanya. Mungkin perlu kita kasih putih sedikit Bang Pandi ya teman-teman ya. Main game asik, main game dia. Main game apa sih Bang Pandi ini? Sebenarnya ada kursi gamenya, cuma terlalu tinggi kursi game itu ya teman-teman ya, nggak kelihatan kalau dari belakang. Seru banget Bang Pandi. Jangan lupa subscribe channelnya teman-teman. Tekan tombol loncengnya biar dapat notif video terbaru gratis teman-teman. Share, bagikan videonya ke akun sosial media kalian. Oh marah-marah deh. Ini sepertinya kita ganti kursi aja lagi. Ini Nurmala teman-temannya mau tidur teman-teman. Itu jam di atas mati. Dia ganti baju tidur. Ya kita tidur dulu. Nurmalanya tidur ya. Dia lagi marahan sama Bang Pandi mungkin tak tidur sama-sama. Bang Pandi tidur di lantai bawah di kamar aslinya teman-teman ya. Kamar mereka berdua. Kalau yang di atas itu sebenarnya dipakai untuk kamar YouTube teman-teman. Yang dipakai Nurmala itu biasa dipakai untuk kamar YouTube. Nah ini Bang Pandi di lantai 3 di kamarnya Fatma Devi dengan Regina teman-teman. Regina enggak kelihatan kali ini teman-temannya karena sibuk sekolah. Fatma Devi
Bang Pandi turun ke lantai bawah. Kamarnya Bang Pandi ini bagus teman-teman ya. Nyaman, ada kamar mandi di dalam. Cuma kamar mandinya perlu diperbaiki. Nah ini kamarnya Bang Pandi teman-teman. Oke, cukup sekian dari saya. Jangan lupa subscribe channelnya, bagikan videonya ke sosial media kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.